aku serasa seperti kapal pecah dasar lautan. Aku rasa hanya Catherine Hepburn dan Vivien Leigh yang setara dengannya. Nama-nama perempuan saja yang kau ingat di kepalamu. Aku yakin kau pun terpikat pada kecantikan para bintang tonel itu. Ada bagian yang satu maaf. Yang ingin aku perlupakan. Bagian ini. Ini dia. Le Retour de la Fontaine. Ya, aku selalu lebih suka Ave Maria. Kusebut dalam puisiku. Oh tidak apa, aku hanya memastikan apakah betismu juga bersinar. Sekali menatapku. Yasin yang jadi sutra. Membayangkan benda itu lebih dulu. Sebelum keesokan harinya. Kurasa aku perlu memberikan hadiah. Bagaimana kalau aku bacakan kau puisi? Karena ketan serika ini enak sekali. Bacakan ya. Mulai kelam belum buntu malam. Kami masih saja berjaga. Termit wahai. Nah, kita teh. Tempilan teh. Tempilan. Oh, tampilin ya. Salah kini udah naik gawe, memang kudu ditampilin. Eta, serahkan lah. Aku selalu suka lihat matamu terus berziarah sambil terus membacakan puisi-puisiku. Lalu bagaimana dengan aku dan anak yang dikandung ini? Kau itu rumahku, Hafsa. Tempatku pulang. Kalau aku tidak mengenal kau, aku tidak tahu apa itu pulang dan rumah. Tapi di rumah ini hari hatiku tak pernah pulang. Perempuan selalu saja sulit mengatasi keterharuan kehidupan yang dibawakan padanya. Terima kasih kepada yang sudah hadir pada siang hari ini. Kan ya, semua perempuan-perempuan ini hilir unik, saya tetap di tengah digilir gitu, jadi kan secara